Okay, ini pendapat Fas kan? Bukan Fas nak judge anyone. Bukan usaha kita untuk menghukum orang. Kita tak tahu ingat orang. Tapi Fas rasa that's a, itu satu dia pelik sikit lah for me kan. Because I rasa boleh je I keluarkan tuduh-tuduh Palestine tu semua. Tapi nak kata nak bagi 100% profit tu, ada ke nak buat macam tu kan? Kita tetap kena keluarkan modal kita dan sebagainya. Dan pada Fas sendiri sebagai pengusaha, mesti kita akan ada profit sikit kat situ kan, yang kita akan dapat dari diri kita. So I refuse to do that. I mean, pada Fas macam terbaru ni, Fas keluarkan tudung namanya Raudhah, iaitu Taman Syurga. Kenapa Fas namakan Raudhah tu? Kerana Fas nak dedicate itu kepada para-para syuhada kita yang dari korbankan di Palestin. Fas nak membayangkan mereka tu di syurga, taman-taman syurga. Kan mereka anak-anak kecil yang terkempat di sana. So bunga-bunga tu melambangkan kedamaian, kemuliaan. So that's why Fas dedicate tu. Fas tak sebut lah sebelum ni kat live ke apa semua. Tapi orang tanya kenapa Raudhah tu. Tapi memang itu memang Fas dedicatekan tu mereka. Dan sumbangan-sumbangan lain yang Fas hasilkan tu tak perlu disebut lah kan. Tu antara Fas dengan Allah. Tapi memang Fas rasa macam nak hasilkan tudung-tudung Palestin ni semua, I think it's not my style. Tapi ada tak permintaan dari peminat tudung? Ada satu dua je, tak banyak sangat. Tapi Fas rasa itu bukan cara tu. Tapi mereka memahami lah bila Fas menolak untuk tidak. Of course. Sebab kalau nak Fas hasilkan tudung-tudung Palestin ni, boleh je. Tapi itulah, kalau nak kata 100% profit tu, kan kita mesti nak ada profit juga kan. Ha? So I think di situ memang bukan prinsip Fas lah. Tak selari dengan prinsip Fas. Tapi kita doa satu, senjata yang paling kuat untuk orang-orang Islam, orang-orang mukmin, insyaAllah mudah-mudahan. Dan semangat-semangat lain kita hasilkan tu, kita berikan tu, tu